Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Gospel and Prayer. Di mana di situ banyak tentang kesaksian, penguatan, penghiburan, dan juga pemulihan dan kesembuhan. Itu satu cerita kisah-kisah nyata maupun yang ada di Alkitab diuraikan supaya kita bisa mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerap kali kehendak kita ini yang menentukan sehingga kehendak Tuhan tidak jadi dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami banyak kesulitan di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara, sebelumnya mari saya ajak saudara untuk kita memujikan satu pujian terlebih dahulu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Satu kali lagi saudara, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Glory, 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 syukur. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Glory, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami. Mengurapi setiap kami yang saat ini mendengar dan melihatnya. Glory, haleluya, haleluya. Biar kuat kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Biar hidup kami Tuhan bukan tempat dunia, tetapi tempat doa. Sehingga ketika kami Tuhan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sucikan hati pikiran kami. Supaya kami boleh mengetahui rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Pulihkan, sembuhkan setiap kami saat ini Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini. Yang sedang menonton firman Tuhan ini di dalam acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari sini kita melihat jelas sekali Tuhan ingin supaya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan itu berarti untuk menjadi rumah Allah. Untuk kita persembahkan sebagai rumah doa.
sehingga hidup kita tidak memikirkan kita sendiri, tetapi kita harus memikirkan juga orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan Tuhan. Saudara, kita tidak boleh lagi bermalas-malas, kita tidak boleh lagi, saudara, mengambil ya fasilitas-fasilitas yang nyaman, padahal kita ini bukan diberikan fasilitas, tapi kita ini menjadi fasilitas atau fasilitator bagi orang lain. Kerap kali sebagai pelayan Tuhan atau kita umat Tuhan, kita mengambil fasilitasnya, lupa menjadi fasilitator. Itulah kesalahan, itulah yang membuat kita, saudara, mengalami sesuatu yang tidak baik. Jalan kita salah, pikiran kita salah. Bukan kita tidak boleh menikmati fasilitas yang Tuhan berikan, tapi ingat bahwa kita ini juga merupakan satu fasilitas, sehingga kita disebut fasilitator. Untuk apa? Yaitu membawa orang datang kepada Tuhan, memberikan berkat Tuhan kepada orang lain. Kita menjadi saluran berkat, kita menjadi rumah doa, sehingga hidup kita harus kita persembahkan. Jika kita egois, kita nyaman, kita duduk diam, saudara, terus kita mencari fasilitas, kita lupa dengan tugas kita. Saya ada satu pengalaman yang cukup unik, saudara. Yaitu saya tinggal di satu rumah, tidak besar, ya satu kamar saja, terus ada dapur dan sebagainya. Nah, yang saya heran rumah itu, saudara, ya ada cecak. Ya saudara pasti tahu aja cecak lah. Cecak itu kan makanannya nyamuk atau sesuatu yang seperti itu. Jadi saya pikir ada cecak, oh bagus. Jadi mengurangi beberapa nyamuk lah. Jadi akhirnya saudara saya lihat-lihat tuh, nyamuk masih ada ini. Gitu loh. Kok cecaknya di mana? Kok enggak ada? Saya cek-cek enggak ada semua, di mana ya? Gitu loh. 1-3 hari, 1 minggu saya lihat cecaknya enggak ada. Tapi kotoran cecak itu ada di lantai-lantai. Jadi saya lihat tuh, kok saat siang hari, malam hari kok enggak nempel di dinding. Tapi kotorannya ada. Berarti cecak ini sembunyi. Dan saya cek-cek saudara, sembunyinya di mana? Ternyata ada 4 cecak. 1 itu di bawah kulkas, dia sembunyi di sana. Yang 1 di bawah microwave. Yang 1 di sebelah di dekat dengan tempat cucian makanan. Yang 1 kecil di bawah, yaitu di antara tempat masak, microwave, dan cucian. Ternyata mereka sembunyi di sana. Jadi ada yang di bawah kulkas, ada di microwave, ada juga yang di pinggir cuci-cucian makanan itu, dan juga ada yang di bawah. Ternyata cecak itu, saudara, dia tahu, dia makan dari makanan yang dari kulkas itu jatuh. Pasti ada jatuhnya. Dan dari microwave juga saya taruh itu mungkin ada yang jatuh karena mungkin juga memanasi kan jatuh. Waktu masak pun juga ada yang jatuh ke tanah, diambil. Dan waktu cuci pun juga ada makanan yang sisa-sisa di situ dimakan. Oh, cecak ini jadi makan di situ. Saya pikir ya sudah enggak apa-apa, saudara. Tapi lama-lama saya lihat-lihat, saudara, lama-lama makanan saya yang saya taruh ini, karena saya sudah bersihkan, dia datengin. Bukan makanan yang jatuh, tapi dia datengin ke makanan saya, di piring saya. Sejak saat itu, saudara, saya pikir, wah, enggak bisa cecak ini. Harus kembali ke fungsi di tempat, ya di dinding untuk cari nyamuk. Karena nyamuknya masih ada. Jadi saya ya usir-usir sedikit gitu. Masih tetap tidak mau. Dia tetap nyaman. Saya enggak mungkin melukai dia, cecak-cecak, saudara. Tetapi harapan saya kan dia cuma ke situ. Nah, menurut ini pandangan saya seperti ini. Kadang-kadang Tuhan, saya ini seperti itu juga, gitu loh. Saya punya tugas seharusnya untuk ya memberantas hal-hal yang tidak baik. Seperti nyamuk kan mengganggu manusia. Cecak itu untuk mengurangi gangguan itu. Sebenarnya dengan keberadaan saya sebagai umat Tuhan, mesti mengurangi dosa, mengurangi gangguan-gangguan, mengurangilah, bukan berarti menghabiskan. Dengan keberadaan kita menjadi berkat, bukan membuat masalah. Mungkin ada orang punya masalah, kita hibur, jadi mengurangi, saudara. Orang ingin berbuat jahat, kita ingatkan. Orang mungkin ingin iri hati atau malas, kita nasihati, saudara. Orang mungkin putus asa mau bunuh diri, kita kuatkan imannya. Sebenarnya begitu, jadi mengurangi hal yang tidak baik. Nyatanya
kerap kali kita dapat fasilitas itu. Wah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, aku doa dapat mujizat kok. Aku gini Tuhan kirim berkat kok. Jadi akhirnya saudara kita lupa tugas kita. Dan saat itu kita mulai, saudara, ya mencari fasilitas itu yang dari Tuhan. Berkat, mujizat, doain orang apa saja, saudara. Nah, dari situlah muncul lama-lama. Ketika berkat itu enggak datang, mulai cari-cari, saudara. Mulai cari-cari, siang mungkin ke rumahnya orang, pura-pura doain, pura-pura ya mampir. Lama-lama, saudara, kita mau bisa mengambil barangnya orang. Lama-lama kita menipu, kenapa? Karena kita lupa tugas kita, kita cuma mencari fasilitas. Dari sinilah pengalaman yang saya lihat antara cecak itu, saya lihat seperti itu. Oh, saya harus kembalikan cecak ini, saya tidak kasih makanan, tidak boleh ada jalan makanan yang tumpah di jalanan atau di lantai, di meja makan, di microwave, di tempat cucian makanan. Tidak boleh ada. Saya bersihkan, bahkan dia yang ada di microwave sama tempat lain, kadang-kadang saya ganggu supaya dia tidak nyaman. Dan satu hari saya coba begitu, dua hari saya coba, kotorannya cuma tinggal sedikit, saudara. Kelihatannya dia tidak makan, tapi masih menunggu, masih menanti dia. Nah ini saya ganggu terus, kenapa maksud saya? Supaya kamu harus kembali ke tempat, kamu harus kerja. Makananmu itu adalah nyamuk itu. Jangan makanan nasi kita, saudara. Nanti lama-lama dia berubah makanannya. Yang ganggu saya, nyamuknya tambah banyak. Akhirnya saya dapat satu nyamuk, saya pukul satu nyamuk. Saya coba, saya taruh tidak jauh dari tempat dia, supaya dia biasa, oh ini makananku, harus ingat kembali. Ya, kerap kali kita juga sama. Ketika kita terlalu enjoy dengan fasilitas, kita lupa menjadi fasilitator, maka Tuhan juga mengobrak-abrik kita sedikit, saudara. Melalui pandemi ini, melalui persoalan ini, yang melalui penyakit COVID ini, melalui lockdown, PPKM dan semuanya, kita diusik-usik sedikit supaya kita kembali ke tugas kita. Jangan cuma cari fasilitas, tetapi kita harus menjadi fasilitator. Artinya, saudara, bahwa kita harus cari kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bukan cuma yang baik saja. Apakah berkenan kepada Tuhan? Doa minta sembuh itu baik. Ke gereja semua baik. Tapi kalau enggak kerja, enggak jadi berkat, enggak berkenan juga. Dan apalagi kalau kita enggak nolong orang, terus kita egois, enggak sempurna. Kita cari sesuatu. Saudara, bukan hanya baik, tapi berkenan dan yang sempurna. Karena kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa supaya saudara hari ini yang sedih. Oh, kenapa Tuhan selama 1,5 tahun, 2 tahun ini aku sedih sekali. Kenapa? Karena aku gak bisa kerja lagi. Mujizat itu jauh. Aku kena, banyak teman kena COVID, gak ada gerakan mujizat lagi, sudah hilang. Semua orang-orang yang pernah melakukan mujizat-mujizat pada masuk rumah semuanya juga gitu. Jadi gimana Tuhan, biasanya kalau begini ada ini, ada income, sekarang enggak ada. Nah saudara mulai nyaman-nyaman di rumah, Tuhan ingin supaya kita kembali kepada fungsi kita. Di tengah-tengah kesulitan ini, ayo kita berfungsi lagi saudara, supaya kita boleh melayani juga. Supaya kita tahu Allah itu Maha Kuasa, menolong kita dan menolong orang lain juga. Dan jangan lupa, bahwa kerajaan surga itu tidak hanya di surga, bisa datang di muka bumi ini. Walaupun kita hidup dalam kesulitan, kekurangan, tapi kebahagiaan itu masih tetap ada. Ucapan syukur itu harus tetap maksudnya ya bergemalah di rumah kita. Jangan saudara gak ada berkat seperti itu. Tuhan ingin supaya kita kembali kepada fungsi kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya saat ini kami boleh belajar, kami boleh menyadarin, kami telah salah Tuhan, kami terlalu enjoy, terlalu hidup nyaman di dalam fasilitas-fasilitas yang ada di gereja yang Tuhan berikan kepada kami.
kami sehingga kami lupa tugas kami Tuhan. Bahkan kami menikmati terlalu banyak fasilitas, bahkan kami mencuri-mencurinya, mengambil-mengambilnya Tuhan, fasilitas orang lain. Kami sudah malas untuk menjadi berkat, kami sudah malas untuk menjadi fasilitator bagi orang lain, sehingga kami cuma ingin didoakan, ingin dilayani, ingin diperhatikan. Kami lupa untuk melayani, kami lupa untuk memperhatikan, kami lupa untuk mendoakannya. Oleh karena itu melalui kesulitan pandemi ini, biar panggilan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan mau mendoakan orang lain. Kami mau melayani Tuhan, kami mau memperhatikan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kita bangkit semuanya. Hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan, hidup kami menjadi rumah doa bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita lihat ayat selanjutnya. Yaitu Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ulang ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, kita diperbarui dalam roh dan pikiran, supaya kita mengenakan manusia baru yang sesuai dengan kehendak Allah, yang di dalam kekudusan, kebenaran, dan sebagainya. Supaya kita melakukan kehendak Allah sesuai dengan fungsi-fungsi kita. Kalau kita melihat saudara, sebenarnya kita kalau orang yang kerja, pasti dia dapat makan, dapat gajian. Tapi ketika kita enggak kerja atau kerja menurut kita sendiri, pasti dapat teguran dan mungkin juga kita bisa dikeluarkan. Inilah yang harus kita renungkan sejenak saat ini. Bahwa kita harus memperbarui roh dan pikiran kita ini. Supaya kita menjadi manusia baru kembali. Yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Contoh-contoh jelas sekali saudara kalau kita melihat. Siapa itu? Ya, kita melihat contoh-contoh itu adalah Yunus. Yunus itu dipanggil pergi ke Ninewe. Tapi ternyata dia pergi ke Tarsis. Menurut pikirannya dia, bukan menurut roh Tuhan, bukan diperbarui menurut pikiran Tuhan, tapi menurut pikirannya dia. Dia pikir ah dan sebagainya. Padahal dia manusia yang baru, harus terus diperbarui. Maka kemudian dia waktu pergi ke Tarsis, kena gelombang, ya akhirnya semua barang dibuang, tapi gelombang tetap. Akhirnya Yunus berkata, buanglah aku ke laut, karena akulah yang berdosa kepada Tuhan. Yunus sadar kalau dia salah. Yunus tahu kalau dia berdosa. Nah ini saudara yang kita lihat, kerap kali kita tahu kita salah, tapi kita tidak mau berubah. Apa yang terjadi kemudian? Yunus dibuang. Waktu dibuang, Yunus dimakan ikan. Di dalam perut ikan 3 hari, dan kemudian dibawa ke Ninewe, dilemparkan melalui mulut ikan, dikeluarkanlah Yunus itu. Berarti ikan ini cukup gede juga saudara. Nah dari sini kita melihat hal seperti ini. Yunus itu sebenarnya harusnya ke Ninewe kehendak Allah, tapi kehendak sendiri, sehingga dia dimakan ikan. Kalau dia melakukan kehendak Allah, dia makan ikan. Persoalannya dia melakukan kehendak sendiri, dia dimakan ikan. Nah beberapa hal kita tahu, Tuhan ingin supaya kita melakukan kehendak dia. Tetapi kita melawan kehendak Tuhan, kita berpikirnya lain. Karena apa saudara? Karena kita tidak mau diperbarui kembali. Contoh-contoh saudara, kalau kita melakukan kehendak sendiri nih. Saya punya teman. Dan situasi COVID ini. Dokter sudah ngomong, kamu jemur ya, jangan lebih dari 10 menit atau 15 menit. Nanti kena kanker kulit, malah hitam, malah rusak semua kulitmu. Akhirnya saudara, dia memang kena COVID positif. Tapi tidak parah. Dia takut
dia ikuti kata dokter ini. Tetapi yang dilakukan ekstrim. Dia kena matahari itu 1 jam, saudara. 1 jam. Kata dia pikir, oh cepat-cepat sembuh. Tetapi kulitnya kering, hitam, sakit semua, pedih, saudara. Mukanya hitam. Dia pikir, gak apa-apa hitam. Yang penting aku sehat. Dokter ngomong, 10 menit, 15 menit cukup, itu sudah masuk. Tetapi dia gak pernah melihat kekuatan fungsi yang masuk. Tetapi dia ingin melihat dengan fisiknya. Kalau hitam berarti, oh berarti bisa masuk mungkin gitu saudara. Nah dia sendiri akhirnya berubah. Kulitnya rusak. Ya, saya kasih tahu kalau kamu di situ jangan lama-lama pakai itu. Namanya yang ada pelembab tapi yang ada UV anti mataharinya itu. Nah, oh enggak. Sampai sekian minggu baru dia pakai, terlambat semuanya. Itu pun saudara dia pakainya lain lagi, tebal sekali. Jadi waktu tebal saya bilang, loh kalau kamu pakai tebal bagaimana matahari bisa masuk? Nah dari sinilah saudara kalau kita lihat, kalau kehendak kita gak cocok dengan kehendak Allah, maka kita di bumi ini semuanya kita salah. Padahal kehendak Tuhan itu selalu baik. Selalu baik. Teramat baik. Saudara, terlalu baik. Contoh-contoh kita lihat. Hizkia. Ketika dia sudah dikatakan divonis mati, dia berdoa merendahkan diri. Dan Tuhan berkata, umurmu akan diperpanjang 15 tahun. Cukup kan? Cukup. Tidak itu. Tuhan ngomong apa? Kotamu akan kupagari kulindungi. Supaya musuh tidak datang. Bagus kan? Tambah lagi, saudara. Bahwa orang-orang yang ingin menyerang kamu disingkirkan oleh Tuhan. Luar biasa enggak? Kehendak Tuhan itu bagus loh. Orang ini mau mati, tapi dia merendahkan diri, Tuhan kasih 15 tahun tambahan umur. Ketika dia enggak minta lain-lain, Tuhan kasih lagi. Kotanya dipagari, dilindungi. Supaya tidak ada musuh panah tidak masuk ke situ. Bahkan ditambah lagi. Supaya musuh-musuh itu disingkirkan. Kehendak Tuhan itu baik, saudara. Kenapa kita-kita ini kerap kali memakai kehendak kita? Ya, itu kita perlu renungkan sedikit. Karena kuasa Allah itu, saudara, tidak bisa dibendung. Dia akan datang di dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi berkat. Supaya ada kekuatan Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi kita bendung dengan kekuatan kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri. Sehingga hari ini, jika saudara punya masalah, saudara yang sakit di dalam pergumulan saat ini, jangan kau bendung kuasa Allah. Izinkan kuasa Allah itu turun. Bukan hanya engkau ditambahi umur, tetapi engkau akan dipagari. Engkau akan dilindungi karena Allah itu Maha Kuasa. Kita pujikan satu pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, biar setiap kami boleh mengimani, boleh mengerti lagu ini. Supaya lagu ini Tuhan, bukan sekedar didengar oleh telinga kami, tetapi menjadi dengungan di dalam hati kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala isi di dunia ini. Tuhan, kehendak-Mu begitu baik kepada setiap kami. Engkau bukan hanya menolak doa kami saja, tetapi kerap kali Engkau lebih banyak menerima doa kami. Dan Engkau bahkan menambahi dan menambahi dan menambahi. Ketika kami berdoa Engkau tolak Tuhan, kerap kali umat-umat-Mu menjadi kecewa. Padahal yang dia permintaan itu mungkin mendatangkan celaka bagi kami. Ataupun mungkin juga belum waktunya bagi kami untuk menerima jawaban itu yang akan membuat kami bisa hancur. Tetapi mereka dan kami semua tidak mengerti. Padahal Tuhan, kalau kami melihat ketika kami tidak minta sesuatu pun Engkau memberikan. Seperti kepada Hizkia, Engkau memberikan kota yang dilindungi dipagarin, musuh disingkirkan, umur ditambah 15 tahun. Kiranya Tuhan, biar setiap umat-Mu hari ini menyadari semuanya. Supaya setiap kami ini mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Supaya kami mulai mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus, supaya kami tidak merintangi Tuhan kehendak-Mu dalam kehendak kami yang begitu indah. Karena kehendak kami yang begitu luar biasa dan yang salah dan yang tersesat dan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ampuni kami semua. Demi nama Yesus Kristus, setiap orang, setiap kami, setiap lidah, biarlah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Melalui nama itulah kita akan dibenarkan, kita akan dikuatkan, mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan kembali, yaitu di dalam kitab Ibrani 13 ayat 21. Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ulangi satu kali lagi bacaan ini. Kiranya memperlengkapi kamu. Ada perlengkapan dengan segala yang baik. Jadi perlengkapan yang baik itu akan diberikan kepada kita. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan yang baik untuk melakukan kehendak Dia. Dan juga untuk mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan sebagainya. Sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita. Perlengkapan bukan biasa, yang baik. Saudara, iman, kuasa, doa, pujian. Begitu luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Namun kerap kali, saudara, kita memakainya untuk kehendak kita. Bukan kehendak Tuhan. Untuk mengerjakan segala kehendak-Nya Dia yang berkenan kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita lihat satu ayat lagi. Mazmur 143, ayat 9 sampai ayat 11. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Kita baca sekali lagi, saudara. Ayat 9 sampai 11. Lepaskanlah aku. Saya minta saudara bersama-sama supaya saudara bisa dilepaskan juga. Oke, 1, 2, 3. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh.
ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu. Ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Luar biasa, supaya kita dijauhkan dari musuh-musuh kita. Supaya nama Tuhan itu ditinggalkan dalam hidup kita. Supaya kita diangkat dalam kesesakan hati kita, saudara. Supaya kita bisa berlindung di dalam nama Tuhan. Luar biasa sekali, saudara. Namun itulah kerap kali kita tidak menyadarinya. Bahwa supaya kita masuk di dalam kehendak Dia. Ketika kita masuk dalam kehendak Dia, ada perlindungan. Musuh-musuh dijauhkan. Kesesakan kita diangkat oleh Tuhan. Segala kesesakan dalam hati kita diangkat, dikeluarkan oleh Tuhan. Segala musuh-musuh kita, saudara, kita dijauhkan dari kita semuanya. Kita dilindungi. Bahkan segala persoalan-persoalan kita, asal kita cari kehendak Allah. Salah satu kita lihat contoh adalah Salomo. Apa yang Salomo dapat setelah dia berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan? Kemudian Tuhan datang kepada dia dan berkata, apa yang kamu mau supaya Tuhan beri kepada dia? Apa yang kamu kehendaki, aku berikan padamu. Salomo berkata, berilah aku hikmat untuk memimpin umat-Mu ini. Maka Tuhan berkata dalam mimpi itu, karena engkau meminta hikmat, maka hikmat diberikan kepadamu. Dan apa yang tidak kamu minta, kekayaan, kehormatan, umur panjang, itu diberikan kepadamu. Engkau tidak minta nyawa musuhmu. Engkau tidak minta kerajaan diperbesar, diperkuat. Engkau tidak minta lagi yang lainnya. Tetapi engkau minta hikmat. Sehingga hikmat diberikan. Tapi sebagai tambahannya. Sebagai tambahnya. Saudara, kekayaan, kehormatan, dan juga yang lain diberikan umur panjang. Kadang-kadang kita cuma minta umur panjang. Kadang-kadang kita minta kekayaan. Kadang-kadang kita juga minta yang namanya kehormatan. Kita lupa, saudara, masing-masing itu tidak bisa bersama-sama. Karena tiga-tiga ini, saudara, berbeda semuanya. Tetapi satu yang bisa membuat sama, yaitu ketika kita minta hikmat. Ketika kita minta hikmat sesuai dengan kehendak Allah, maka yang tidak bisa disatukan, bisa satu di dalamnya. Kalau saudara minta kaya, belum tentu umur panjang. Kalau saudara umur panjang, belum tentu kaya, menderita. Umurnya panjang, tapi miskin, susah cari makan. Mungkin saudara kaya banyak, gak bisa makan, sakit banyak. Atau mungkin saudara dihormati, tapi gak punya uang, juga gak umur panjang, gak bisa. Tetapi ketika kehendak Tuhan itu ada, yang sempurna itu ada, itu yang membentenginya. Maka kekayaan muncul, kehormatan muncul, umur panjang muncul. Karena tiga-tiga ini, saudara, itu dibawa dari kehendak Allah. Karena Allah tinggal hanya memberikan kepada Salomo. Seandainya kalau Salomo minta salah satu, dikasih satu. Tetapi, saudara, ketika kehendak Allah jadi dalam hidup kita, jangan pernah takut. Kadang-kadang di dalam hidup kita, aku cari kehendak Tuhan, bahaya. Nanti aku jadi pendeta, nanti aku jadi miskin. Banyak, saudara. Saya ketemu sama teman saya begini. Kalau kamu doa, mintalah kehendak Tuhan. Wah, jangan, Pak. Nanti kalau saya jadi pendeta. Wah, terlalu pede banget, saudara. Dia pikir jadi pendeta itu gampang. Itu pilihan. Mintalah kehendak Tuhan. Oh, jangan, Pak. Nanti aku sengsara, nanti aku hidup sederhana, suci. Gak cocok. Saudara, pikirannya buruk sekali. Padahal kehendak Tuhan itu cukup bagus sekali, saudara. Contoh-contoh yang kita lihat itu di Salomo juga. Orang-orang memprediksi Tuhan itu cuma dengan pikirannya dia. Dia tidak melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah supaya setiap kami ini, Tuhan, berani mencari kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah.
supaya Tuhan kami diangkat segala beban kami dalam kesesakan hati kami, supaya kami dilindungi dari musuh-musuh kami, supaya kami dipagari dan diberkati oleh Tuhan. Terlalu banyak Tuhan orang-orang saat ini yang tidak mempercayai kehendak-Mu itu yang baik kepada kami. Kerap kali hanya membuat mereka cuma berpikir kehendak-Mu itu menyusahkan kami, membuat kami menjadi manusia yang terikat. Oleh sebab itu ampuni kami semua. Biarkan saudara-saudara kami yang saat ini mendengar, melihat ini, tergugah dan mulai memahami kehendak-Mu selalu baik, baik untuk kami semuanya. Biar setiap orang berani berbicara kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat firman Roma 7 ayat 15 sampai dengan 20. Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sekali lagi, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Inilah kisah menceritakan bahwa manusia itu telah dikuasai oleh dosa, sehingga tidak ada yang baik di dalam hidupnya. Mungkin dia ingin berpikir yang baik. Contoh, aku nanti pulang, aku mau ya memberikan hormat pada papaku, mamaku. Mungkin aku mau masakan makanan atau mau bikinkan minuman untuk mereka. Pikirannya seperti itu. Tetapi yang jadi tidak seperti itu. Capeklah, marahlah, tersinggunglah. Tidak ada satupun orang yang ingin berbuat jahat saja. Tetapi kenyataannya berbuat jahat lebih banyak. Kenapa? Karena dosa menguasai. Saya ingin datang ke sana tujuannya ini, tiba-tiba di situ berkelahi. Karena apa saudara? Karena tidak ada yang baik di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Hanya kehendak Allah itu yang baik. Ada beberapa hal saudara yang kita perlu renungkan. Ya, ini sesuatu saja yang perlu kita untuk introspeksi diri. Ada seorang datang kepada dokter karena dia sakit. Dokter itu kasih tahu, oh kamu sakit ini. Apa, lambung ya? Oke. Ini flu? Ya ini. Oke, batuk. Oke. Ini obat lambung dimakan sebelum makan. Obat flu setelah makan. Ini. Harus cukup minum banyak. Dan dikasih tahu, satu hari 3 kali saja. Apa yang jadinya? Dia pikir begini saudara, wah 1 hari 3 kali ini dikasih 5 hari. Berarti 5 hari sembuhnya. Saat itu dia berpikir, ah kalau gitu tak makan semua aja. Jadi sekali makan 5 dalam 3, dalam 1 hari 5 saudara. Supaya langsung hari itu sembuh. Apa yang terjadi ketika dia makan begitu? Hancur badannya. Memang itu obat untuk lambung. Itu memang obat untuk flu. Tapi ada batas ukurannya. Memang itu obat menyembuhkan. Nah, namun kalau di luar batas, itu jadi masalah besar dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara, Tuhan memberi kepada kita kehendak. Kehendak itu ada batasnya. Namun kalau kita sudah melakukan di luar itu, maka itu akan menghancurkan kita. Oleh sebab itu, kita harus kembali kepada aturan kehendak Allah itu.
yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena setiap kali kita ingin berbuat baik, yang buruk muncul, saudara. Nah, inilah yang berbahaya dalam hidup kita. Kita harus mengalahkan itu semuanya. Kita harus ikuti aturan firman Allah. Firman Allah mengatakan, tetaplah berdoa. Kita tetap berdoa. Ucap syukur dalam segala perkara. Kita mengucap syukur walaupun punya masalah. Bersukacitalah senantiasa. Kita tetap bersukacita. Walaupun di tengah kesulitan, itu adalah hal yang baik untuk hidup kita. Renungkan, bacalah firman Tuhan. Kenapa? Supaya di situ kita mendapatkan berkat. Karena dikatakan, siapa yang merenungkan Taurat siang dan malam, maka apa yang diperbuatnya berhasil. Hormati orang tuamu, supaya panjang umurmu dan usahamu berhasil. Jikalau kamu di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Lah ini saudara, kalau kita lihat aturannya dipakai, maka kita akan mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, kuasa yang luar biasa. Namun kalau kita sebaliknya gak mau sama sekali. Ah, buat apa begitu? Mendingan aku sekalian ajak rusak. Mendingan aku sekalian begini. Aku mabuk-mabukan. Mendingan aku begini, saudara. Itu berbahaya dalam kehidupan kita. Sebab itu firman itu dikatakan pelita. Ya, terang untuk jalan kita. Dan pelita untuk menuntun kaki kita kepada Tuhan. Kepada sesuatu jalan kebenaran. Saudara coba lihat, perhatikan. Orang suruh baca firman Tuhan. Aduh malas pak, buat apa baca? Suruh berbuat baik. Suruh bermurah hati. Ingat, berbagailah orang yang murah hati. Susah kan? Supaya ia mendapatkan kemurahan. Saudara, jadi apa yang diajarkan firman itu selalu ada dampak positif. Selalu ada berkat rohani. Dan ada berkat yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Demikian juga, bacalah firman, buat apa baca yang sama-sama. Di situ mengandung janji, di situ ada kekuatan, di situ ada iman, di situ ada pengharapan, di situ ada namanya kuasa dan kekuatan. Nah, kita perlu masuk ke sana. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang lain. Sebagai umat Tuhan, kita harus masuk ke sana. Oleh karena itu, hari ini, mari saudara, kita lakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Jangan menurut kita sendiri. Karena hidup kita dikuasai oleh banyak sekali yang tidak baik. Yang baik hanya ada dalam firman Allah. Kita kembali kepada firman Allah semuanya. Mari kita pujikan satu pujian. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. God bless.